Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda, halo teman-teman, halo semuanya. Hari ini biasa bunda, aku mau bersih-bersih dapur yang super duper berantakan. Karena kenapa bunda? Karena kemarin seharian itu hujan sama angin, jadi mati lampu. Lampunya mati, pumpnya mati, semuanya pada mati. Jadinya aku nggak bisa ngerjain apa-apa kemarin seharian. Jadi si listriknya nyalanya udah malam banget bunda, jadi aku udah pada tidur, listriknya baru nyala. Jadi aku pas bangun semuanya masih berantakan karena kemarin sore kan gak nyuci piringnya, pumpnya mati, lampunya mati. Jadi sekarang pagi-pagi berantakan pisan bunda, ya Allah. Jadi sekarang aku mau bersih-bersih dapur yang super duper berantakan bunda. Karena listriknya mati, aerator di kolam aku juga ikut mati dong ya. Itu ikannya banyak yang pada mati bunda karena kehujanan juga, karena air kolamnya campur air hujan dong ya. Tuh di baskom sampai sebaskom ini bunda, mana pada gede-gede, ikannya pada mati bunda, malah rabok meren kena hujan sama angin. Tapi alhamdulillah sih semuanya baik-baik aja ya. Itu cuma kenteng aku juga ada yang jatuh bunda karena anginnya gede banget kemarin teh. Menikah reeng dak. Ini bunga yang di dapur yang aku taruh di luar juga udah aku masukin karena kemarin tuh keanginan kehujanan juga di luar. Aku lap-lapin, aku tempel lagi di papannya ya seperti semula. Sekalian aku mau lanjut bersih-bersih bunda, ngelap-ngelap dapur, meja dapur ini. Aku lap-lap tempat bumbu juga, ini tempat bumbu juga ini teh dipakai sama pas suami yang satunya teh, jadi kayaknya ompong gitu. Aku lanjut lap-lap magicom bunda. Nah ini cucian aku sampai ambaraya, sampai ke bawah-bawah bunda, saking penuhnya, saking udah kebanyakan. Bayangin aja dari sore nggak nyala-nyala airnya, jadinya teh aku nggak nyuci piring, ditumpuk we, ditaro gitu sampai pagi. Udah gitu semalam teh kan malam minggu ya, pas itu teh anak aku teh pada bakar-bakar ikan bandeng merun, malam-malam teh pada makan-makan, sementara akunya kan udah tertidur. Jadi tambah banyak we cucian teh tuh, numpuk pisan jadinya teh. Aku lanjut bersih-bersih kompor bunda. Ada kompor aku teh dari kemarin teh apa sih, bekas goreng-goreng ikan, banyak minyak. Sekarang juga kayaknya siang mau goreng ikan juga bunda. Ada ikan aku yang di kolam itu pada mati, kalau dibuang kan sayang, ikan mah dah halal ya, kalau udah mati juga mau digoreng aja nanti siang. Nggak tahu belakangan kolam ikan teh kalau airnya kecampur air hujan teh, ikan-ikannya ada aja yang mati. Kemarin mah karena ada angin juga ya, hujan sama angin, jadi ikannya pada mati, mana mati lampu, aeratornya mati, jadinya tambah banyak yang matinya. Itu juga air kolamnya teh udah agak lama nggak dikuras-kuras, aerator yang pembersihnya, yang saringannya itu juga udah lama mati, aku belum ganti, belum ada dananya bunda. Jadi aku teh belum kekuras-kuras gitu kolamnya. Pasunya sibuk terus, akunya juga kecapean ngurusin keluarga juga, ah udah capek. Lanjut aku mau nyuci bunda. Biasa tiap hari ge cucian aku mah banyak, tapi tiap hari teh pasti aku teh nyuci, dah harus nyuci. Kalau nggak nyuci malah ditumpuk-tumpuk, pasti tambah numpuk. Ini teh bok kuning, ini teh buat ngebilas ya bunda ya. Ini teh awet banget, ini teh dari pabrik, dulu teh dapat dari pasu nggak tahu dari mana, tapi awet, nggak kayak bak biasa, ini mah tebal gitu jadinya awet mau dipakai teh. Itu yang di bawah teh cucian lap bunda. Itu teh karena kemarin hujan kan, jadi pakai ngelap-ngelap yang basah-basah. Di dalam kadang-kadang ada yang bocor juga kan, ada ya, ada satu dua yang bocor gitu. Dari rumah aku teh sudah tua bunda. Aku mah kalau nyuci teh yang pertama teh yang putih dulu aku pilihin gitu, yang putih dulu semuanya biar nggak kena kelunturan. Yang keduanya baru yang berwarna gitu, yang terakhir baru yang hitam-hitam gitu. Beli sabunnya juga aku ketengan bunda, beli rinso gitu yang 1000 palingan ya, satu paling sehari, paling banyak ya 2 gitu, tergantung cucian aku sih. 1 juga cukup sih. Ini masih ada cucian di atas, aku masukin ke tempat nyuci. Nah ini handuk-handuk bekas anak-anak mandi bunda. Anak-anak kalau mandi tuh begitu lunglung aja ya, nggak pernah dijembreng-jembreng gitu. Sakit itu udah disediain, masih harus mamanya juga yang ngerjain. Aku lanjut nyuci piring tadi yang numpuk bunda. Aku mau nyuci piring yang numpuk tadi, yang karena kemarin mati lampu ya, pumpnya mati, jadi aku teh nggak nyuci piring sore-sore teh, jadi aku biarin aja semalaman. Nah ini pagi-pagi baru aku kerjain. Air pump gitu ya, kalau mati lampu ikut mati juga pumpnya di sini, tapi kadang-kadang airnya teh lagi keruh gitu, tapi alhamdulillah ini mah lagi bening airnya pagi-pagi teh. Pokoknya kalau telat gitu ya, kalau kesiangan dikit aja airnya tuh suka kiruh gitu pam di aku mah. Tapi alhamdulillah sih ya saprak ayapam gitu, saprak ayapam jadi nate kalau musim kemarau ge enggak kekurangan air. Biasanya kan kalau waktu belum ada pam gitu, kalau kemarau teh susah air gitu. Jadi air teh berebut gitu, pada kariru, pada saraat, pada gararing di sumur-sumur teh. Sekarang mah enggak, alhamdulillah, walaupun kadang-kadang kiruh juga ya, tapi lancar gitu, enggak kayak dulu-dulu lagi. Oh ya, bagi teman-teman bunda yang baru menemukan channel aku, channel Diari Keluarga Jikri, channel yang baru melentung, channel tentang bersih-bersih ya, ibu rumah tangga gitu yang bersih-bersih sehari-hari. Jangan lupa like, komen, sama subscribe ya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalau aku bikin video terbaru teh bisa langsung tahu gitu. Aku teh ibu rumah tangga biasa dengan 4 orang anak, bunda. Anak aku teh laki-laki semua gitu. Aku diam di desa, di kampung gitu, jauh dari perkotaan. Alhamdulillah anak yang paling gede sekarang teh udah kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga SD, dan yang keempat baru 4 tahun, bunda. Lanjut ke video ya, bun. Ini aku bersih-bersih, ngelap-ngelap lemari-lemari di dapur aku yang isinya serba ada ya di situ itu. Ini lanjut ngelap-ngelap meja makan, ceritanya ini teh meja makan. Lanjut ngelap-ngelap rak juga, bunda, rak jadul yang sudah nggak banyak berfungsi. Ini sama kulkas jadul aku juga, bunda. Aku lanjut beresin lap keset yang ada di depan kamar mandi ya, sama di depan ruang cuci. Rutinitas biasa banget setiap hari, bunda. Setelah lap-lap ya pastinya aku teh nyapu-nyapu ya, sama sapu buntung aku, sapu andalan di dapur aku. Sapu yang benar juga ada sebenarnya, bunda, cuma aku mah lebih nyaman pakai sapu ini gitu, pakai sapu buntung, lebih neken gitu, lebih bersih kayaknya. Nah ini teh pintu rumah, pintu belakang aku gitu, pintu keluar dari dapur. Dari pintu ini teh suka keluar masuk angin semilir gitu, adem banget, bunda, kalau dibuka teh. Ini aku lanjut ngepel, bunda. Ngepel teh kayak udah kewajiban di dapur mah. Kalau bersih-bersih dapur nggak pakai ngepel kayaknya gimana gitu ya, bunda ya, kayaknya nggak sempurna gitu. Nah ini aku beres ngepel, aku pasangin lagi keset-keset yang ada di depan kompor sama di depan-depan pintu itu. Alhamdulillah beres dapur, beres juga nyuci aku yang seabrek-abrek ini, bunda. Aku jemurin baju di luar ya, ini sampaian aku, jemuran aku sampai panjang gebay ya, sampai ngebatatai jemuran aku teh, bunda. Ini teh tiap hari jemuran begini teh, bunda, jemuran teh tiap hari penuh aku mah. Yang paling repot mah kalau lagi hujan panas jadinya diangkat, dijemur sampai cara rape aku teh dikerjain sama cuaca. Kadang-kadang ini teh hangernya juga aku bikin sendiri, bunda, dari bambu, dari ikat, dari tali gitu. Aku taliin ke gantar, jadinya nggak bisa langsung diambil. Kalau mau diangkat teh diambil bajunya satu-satu gitu, jadinya repot kalau hujan ngedadak teh. Semoga hari ini panasnya panjang ya, soalnya kemarin kan udah seharian hujan gitu ya sama angin. Semoga hari ini panas, cuacanya bagus gitu ya sampai sore. Terima kasih semuanya yang udah nemenin aku sampai aku jemur baju. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita bisa berteman, kita bisa berhubungan, kita bisa saling bersilaturahmi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.